General Motors kalah kepada kereta Jepun di Amerika. Kenapa ini terjadi? Di Amerika, terdapat empat syarikat utama dalam industri kereta, iaitu General Motors, GM, Ford, Chrysler dan AMC. GM adalah pihak yang paling mendominasi industri ini. Namun setelah timbul kemasukan kereta dari luar, terutama kereta buatan Jepun, ini menjadikan jenama kereta Amerika semakin sukar mempertahankan dominasi mereka. Sejak tahun 1990, saham Toyota di Bursa Amerika Syarikat naik berlipat kali ganda. Pada tahun 2007, saham Toyota naik dari 7.8% menjadi 16.3%. Namun pada masa yang sama, saham GM menurun drastik dari 35% pada tahun 1990 menjadi 23.8% semasa tahun 2007. Pada awal 2008, pengguna Amerika lebih banyak membeli kereta asing dari kereta buatan Amerika sendiri. Oleh kerana wujudnya persaingan dari kereta Jepun ini, GM dan pemain industri kereta lain di Amerika telah menawarkan satu skim yang dipanggil ganjaran pembelian kereta yang bertujuan mengelak dari berlaku penurunan saham mereka. Ini berlaku sejak 1990-an lagi. Melalui promosi besar-besaran, GM telah menawarkan ganjaran pengembalian wang tunai sebesar $500 sampai $7,000 kepada pelanggan yang membeli kereta dan trak mereka. Promosi ini sangat berjaya dalam satu-satu tempoh. Ini menyebabkan penjualan GM meningkat. Tetapi dalam jangka masa panjang, ganjaran sebegini hanya membantu mengikis keuntungan GM secara drastik dan meletakkan mereka berada di jurang yang sangat bahaya. Tahun 2007, GM rugi $729 untuk sebuah kenderaan. Sebahagian besar berpunca dari promosi ganjaran wang itu. Menyedari strategi promosi ini tidak boleh diteruskan, GM mengumumkan mereka akan mengurangkan jumlah pengembalian tunai yang mereka tawarkan. Akibatnya, penjualan mereka menurun. Bila tidak ada pemberian kembali ganjaran tunai, mereka tidak ada pelanggan yang mahu membeli kereta mereka. Industri ini telah mencipta penagih yang mahukan pengembalian wang tunai kepada setiap pembelian mereka. Punca kenapa banyak orang Amerika membeli kereta luar terutamanya dari Jepun kerana harganya yang berpatutan dan kerana kualiti pembuatan kereta tersebut. Malah kereta Jepun ini lebih praktikal berbanding kereta Amerika sendiri. Pengajaran terbesar dari kisah GM ini, percayalah, manusia tidak akan bertahan lama mempercayai benda manipulasi, fake atau palsu. Pemberian ganjaran wang tunai adalah manipulasi semata-mata. Kembali buat benda benar dan memenuhi keperluan manusia dengan menjaga kualiti produk. Bersikap jujur, menghasilkan suatu karya dan pastikan benda yang dihasilkan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Keadaan yang sama juga perlu dilakukan dalam kehidupan. Jangan manipulasi manusia, menipu, membawa tawaran yang tidak benar demi mendapat sokongan mereka. Semua itu tidak kekal lama dan manusia akan sedar tipuan manipulasi itu semua. Sabda Nabi alaikum bisidqa fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayuh kita jujur dan buang sikap memanipulasi manusia jika kita mahukan kejayaan sebenar. Usas bro. Assalamualaikum.